Assalamualaikum pada semua peminat-peminat saya. Terima kasih atas semangat anda. Saya amat berterima kasih sangat bagaikan hadiah hari jadi saya dan hadiah perkahwinan saya. Saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Masjid Idul, iaitu jiran kami di sini, dan pada sesiapa jiran-jiran kami di kawasan Kota Damansara yang banyak membantu. Kepada sahabat-sahabat saya yang saya tak dapat nak beritahu, pada Emily, bisnes partner saya dalam bawa-bawa, saya tahu saya tak nak menyusahkan dia. Saya harap dia jangan berkecil hati kerana masing-masing buat ada masalah masing-masing. Pada semua kawan-kawan saya dekat Kota Damansara seperti Alung, Edi, Amy Search dan lain-lain lagi, dekat sini saya bukan ingin menangis simpati. Kalau boleh, kalau nak membantu saya kan, okey, saya terima saja apa semangat tuan-tuan berikan. Kalau betul tuan-tuan nak bantu saya, belilah produk saya, itu cap saya yang telah dibantu oleh Monroket. Itulah cara yang anda dapat bantu saya dan datang makan kedai saya. Bukannya ialah, at least kita sama-sama dah bantu orang-orang yang lain kan, kita dapat bantu orang-orang lain. Ya, saya amat berterima kasih masih lagi ada orang baik kat luar sana. Kepada yang terkecil hati atas tindakan saya minta maaf sangat-sangat. Bukannya saya nak menyusahkan anda semua. Dan kalau boleh minta sangat-sangatlah pihak Maybank dapat membantu kami untuk berhentikan sekatan pada akaun saya. Susah untuk kami untuk membuat transaksi dari sini. Pada semua peminat-peminat abang yang tak sangka ada yang ialah abang sayang kamu semua, doakan abang cepat sihat, untuk abang cepat boleh bekerja. Pada sahabat saya Adli Damar Ramli, saya buat Apek Afri Syauki, Emery Blind Tribe, semua kawan-kawan saya di bawah-bawa dan customer-customer bawah-bawa, doakan kami suami isteri agar bahagia dan dapat menerima segala dugaan ni. Tak ada apa yang dapat, hanya Allah saja dapat membantu dan membalas segala jasa-jasa baik anda. Amin ya rabbal alamin.